Salma, lo gak apa-apa kan? Waktu dikejar preman itu webut, andai rahmat tahu yang ngasih minum di camping itu gue, andai rahmat tahu. Jadi ternyata selama ini Kak Adit yang ngelakuin hal itu. Mak, lo datang ke sini mau ketemu sama Adit kan? Iya dah. Lo duduk sini aja nih. Iya, lo duduk sini. Pa, mending lo ikut gue. Kemana? Yaudah yuk. Eh, apaan sih? Ditarik-tarik. Lo bener ya? Kak Adit, makasih banyak ya, Kak. Makasih buat apa, Ma? Makasih buat semua hal yang Kak Adit udah lakuin buat aku. Tanpa aku tahu kalau itu semua perbuatan Kak Adit. Lu gak usah minta makasih, Ma, sama gue. Gue ikhlas kok ngelakuin itu semua. Dan gue juga seneng kok. Kak, maaf ya. Aku udah nolak kakak. Ma, lu jangan nangis dong. Dan nih, lu juga gak usah ngerasa gak enak sama gue. Gue juga tahu kok, cinta itu gak bisa dipaksain. Dan jadi teman lu aja, gue udah seneng kok. Udah, lu jangan nangis lagi ya. Gue juga gak apa-apa kok. Senyum dong. Nathan? Dimas. Lu lagi nunggu Nathan kan? Biar gue temenin ya. Lo tau gue nungguin Nathan, tapi lo masih mau nemenin gue. Gue gak tega liat lo sendirian, terus ngeliat lo kegerahan. Dimas, gue tuh bingung sama lo tau gak sih? Lo tuh udah gue cuekin, gue hindarin lo, tapi lo masih baik sama gue. Mungkin ini yang namanya cinta, Dim. Gue akan nunggu lu selama yang lu minta. Asal pada akhirnya gue bisa ngerasain lagi dicintain sama lu. Ya Tuhan, jangan biarin Salma kenapa-napa. Salma, lo gak apa-apa kan? Lo gak apa-apa kan, Sal? Iya, kok gue gak apa-apa kok, Nat. Emangnya kenapa sih? Kan lo tadi nelfon gue, tapi lo gak ngomong apa-apa. Tapi abis itu lo teriak-teriak kan? Aduh Nathan, maafin gue banget ya. Pasti tadi gue gak sengaja kepencet nelfon lo pas tadi gue ngebantuin Bima dikeroyok sama preman. Tapi untung aja kita berdua bisa lolos. Bima dikeroyok? Tapi lo berdua gak apa-apa kan?
Kita berdua nggak apa-apa kok. Gua nggak tahu harus gimana lagi kalau sampai lo kenapa-napa. Lo ngapain sih? Lo lupa? Gue mau deket Salma. Gue mau deket sama Salma, awas. Apaan sih? Nathan, lo ngotot. Apa? Awas, lo mau ngapain? Nathan, Bima, udah dong, udah, stop. Udah, kenapa sih kalian tuh berantem terus? Gimana kalau kita taruhan? Ayo. Taruhan apa? Kalau gue menang, gue bisa ajak Salma jalan. Tapi lo gak boleh lapor ke Tante Nurul. Tapi kalau gue yang kalah, gue bakal joget ayam keliling taman. Gimana? Setuju? Bima. Pegang. Iya, Mon. Pegang. Bima, Nathan, kalian mau taruhan apa? Aduh, jangan berantem dong. Please, 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 please. Bima, Nathan. Ayo, masuk. Ya! Gue yang menang. Ayo, Sal. Jalan sama gue. Gue Sal. Sal. Sal, jangan tinggal gue, Sal. 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 Mas, Sadi jadi ke kantor. Tadinya sih gitu, cuman kamu jadi sendirian dong di rumah. Apalagi Bibi kan lagi pulang kampung. Gak apa-apa, nanti kan ada suster datang. Jadi aku gak sendirian. Yakin? Ya udah, aku berangkat dulu ya. Kalau ada apa-apa kamu telepon aku. Iya, kamu hati-hati ya. Ya. Bye. Sardi, kok balik lagi? Nggak jadi ke kantor? Sus, kirain bapak. Yaudah, Sus, tolong siapin sarapan ya buat saya. Saya mau ke dalam dulu.